Saudara awalnya ngetok pintu bang, iya, nggak ada yang bukain. Terus pergi udah. Terus pergi balik lagi dari sini, udah ada pergi. Oh gitu. Masih kaget. Berarti ini pertama yang ngebuka pintu siapa pertama tuh? Wah nggak tahu dah. Katanya ada saksi 3 orang katanya. Oh tetangga ya, masih tetangga ya. Iya, dibawa kata saksi. Tapi pas bapak ke situ ada mencium-cium bau, bau memang bau. Bau enggak. Kita di luar kok, di luar. Oh masih di luar, belum sempat ke dalam ya. Udah kecium lah. Iya. Mau masuk, nah baru kecium. Iya, oke. Ini merespon laporan dari masyarakat, yang mana masyarakat mencium bau yang kurang enak atau tidak sedap. Selanjutnya melapor ke Polsek Tambora dan kita langsung menuju ke TKP beserta anggota identifikasi dari Polres. Kita temukan satu sosok jenazah inisial SW, 60 tahun, laki-laki, belum keluarga, ditemukan meninggal dunia. Ada tanda-tanda penganiayaan atau luka? Hasil olah TKP sementara dari identifikasi Polres dan juga Satreskrim Polsek Tambora tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan juga tidak ditemukan kerusakan baik ada di pintu maupun jendela. Bang, dugaannya bang? Untuk sementara diduga yang bersangkutan meninggal karena sakit. Namun demikian, untuk memastikannya, kami akan mengirimkan jenazah ke RSCM untuk dilaksanakan.